adalah estafet kepemimpinan dalam rangka menghadapi hal besar. Dan karena pertimbangannya beliau juga mengemban amanah yang besar dalam kementerian badan Bappenas Perusahaan Nasional menghadapi G20 dan sebagainya, ya, maka kita mencoba untuk menjadi bagian, ya, untuk bersama-sama kita kerjakan agar ini juga bisa lebih fokus lagi di kementerian dalam untuk menjalankan tugas negaranya. Nah, di dalam tugas-tugas kepartean, ya, juga demikian, mudah-mudahan juga bisa fokus untuk bagaimana sekali lagi ini, karena jam itu berputar ke depan, tidak. Komunikasi sudah, Pak, dengan Pak Soeharto sejauh ini? Oh ya, tadi pagi beliau juga telepon saya, ya, tapi karena beliau waktunya sempit, dan kemudian beliau untuk berangkat ke kembali ke tanah air, mungkin komunikasinya tidak banyak, ya. Tapi komunikasi itu juga ada, ya, tentu isi komunikasi sudah sempat saya sampaikan kepada teman-teman. Tetapi yang garis besarnya, teman-teman mohon doanya, ya, agar P3 ini menjadi lebih baik lagi, dan kita masa yang lalu kita jadikan catatan bagi sejarah perjalanan partai yang akan datang, kita mengukir sejarah baru. Itu ya prinsipnya. Terima kasih. Itu ya, teman-teman media, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Sama sekali kita tidak ada rasa benci terhadap pemimpin kita yang termasuk kepada Bapak Soeharto Mardiono. Kita tetap berhubungan dengan baik, kita tetap menjaga kontak dengan baik. Tetapi dalam menghadapi masalah sekarang ini, kita mengharapkan beliau untuk sementara melepaskan kegiatannya, melepaskan tugasnya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Dan saya yakin semua kita tidak ada merasa, tidak menaruh kebencian dan sebagai kemarahan, dan kita juga sudah berantu ke depan bagaimana memimpin partai ini dengan penuh rasa kebersamaan, rasa persatuan, rasa kasih sayang, karena kita ingin menjadikan bangsa ini, negara ini lebih makmur, lebih baik, lebih sejahtera, dan umat ini lebih sejahtera, dan umat ini menjadi umat yang wasato, umat yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Itu saja barangkali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.